Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Sakana Jaya Asri TV Atau Sakana Jaya TV Dimanapun kawan-kawan berada Semoga selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oke kawan-kawan dimanapun berada Pada kesempatan hari ini Kita akan uh, mereview ya. Jadi mereview gurame Ukuran berbagai ukuran Dari ukuran jari ya Harga-harganya Uh, dari ukuran jari, jempol, atau bengsol silet, dan dua jari. Oke, okay, kawan-kawan, dimanapun berada, ikuti lanjut uh, video saya berbagi tentang harga uh, ikan gurame dari harga jarian jempol, atau bengsol silet, dan dua jari. Oke okay, kawan-kawan semua, ikuti lanjut video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nah, kita akan... Uh, melihat harga-harga ya harga-harga gurame terbaru saat ini jadi eh, di sini sudah kita siapkan ya dari ukuran gurame jari ya nanti kita akan kita pegang eh, sejari harga berapa kemudian ini eh, ukuran jempol atau bensol harga berapa dan ini silet kemudian harga berapa dan yang ini eh, dua jari, dua jari harga berapa? Nah, ini kita akan eh, mulai awal dari yang ikan jarian ya, dari yang jarian, khususnya eh, gurame swang ya ini, gurame swang. Jadi eh, untuk saat ini di daerah kami harga ecerannya ya, ini harga eceran eh, gurame swang ini ukuran jari nah ini kita ini ukuran jari ya sampel ini hanya sampel saja ukuran jari Bentar, agak sulit nah ini jari ini, ya ini agak ukuran jari nah ini ini harga sekitar eh, 800 sampai 900 untuk saat ini itu harga eceran ya harga ecerannya sekitar eh, 800 sampai 900. Untuk eh, gurame soang ya, gurame soang ukuran jari harga ecerannya 800 sampai 900 per ekor ya. Kemudian eh, yang ukuran jempol atau bengsol. Nah, ini yang ukuran orang banyak biasanya yang cari ukuran jempol atau bengsol ini ya. Ini ukuran eh, jempol orang bilang ada yang bilang uh, ukuran bengsol. Nih ini uh, ukurannya. Itu uh, nota nota ecerannya itu sampai uh, 1100 sampai 1200. Itu eceran ya, ecerannya langsung langsung ecer uh, beda dengan agen, dengan harga penjualan agen itu berbeda. Uh, kalau dengan agen itu jelas lebih beda karena dia agen itu mengambil kapasitas lebih banyak. Karena agen-agen itu mengambil kapasitas puluhan ribu ke atas, jadi harga pun tetap beda dengan harga eceran. Nah ini kalau ukuran jempol atau bensol, kita tarik dulu uh, supaya terlihat. Nah ini agak sulit juga. Nah ini uh, sudah kena ya, sampel. Nah ini ukuran uh, jempolnya ini ya. Nih, uh, ini jempol kita. Nah ini jempol ya. Itu sekitaran 1100 sampai 1200 itu ya harga eceran. Harga eceran. Orang itu pun kapasitasnya pengambilan tergantung kapasitas pengambilan banyak atau tidaknya. Nah ini. Dan kemudian yang ini ukuran silet. Nah ini ukuran silet. Siletnya pun silet sudah mantap ya. Nah ini ukuran silet. Nah ini ukuran silet nih silet mantap nah ini ukuran silet nah ini itu sekitaran harga 1300 sampai 1500 itu harga ercerannya harga gurame terbaru untuk saat ini kebanyakan sih kalau eceran orang menjual 1500 ya untuk penjualan e, silet gurame soang jenis soang paritas soang itu mencapai 1500 per per ekornya Nah, ini uh, ukuran siletnya, guramehnya, ya. Jadi kebanyakan orang-orang uh, menjual sampai harga 1.500 per ekor karena uh, kapasitas tergantung juga pengambilan banyak atau tidaknya. Kalau misalnya uh, di bawah 100 atau di bawah 200, biasanya sih uh, mencapai sampai 1.500 per ekor. Tapi kalau kapasitasnya di atas ribuan ekor dia mengambil, dia tidak mencapai uh, harga 1.500, makanya pengambilan sedikit lebih mahal karena apa? Karena e, berisiko kepada petani-petaninya menyerok kadang-kadang mengganggu ikan. Jadi itu tadi serok tarik e, di serok ngambilnya tidak banyak. Jadi kadang mempengaruhi untuk kesehatan ikan. lain hanya kalau mengambil kapasitas banyak itu jelas e, harga pun beda. Kalau harga ecerannya sampai e, 1.500 per ekor. Nah, yang ini Ukuran dua jari ya, ini gurame, ukuran dua jari, nah ini, ini dua jari, nah ini, nah ini dua jari, ini dua jari, ukuran dua jari ini untuk ecerannya bijian, biasanya kalau di ecer beda dengan harga agen ya, kalau harga eceran itu sampai harga 2.000 per ekor ya, ini dua jari, nah ini dua jari itu harganya sampai e, 2000 per ekor. Itu juga per, tergantung pengambilan kapasitas banyak atau tidaknya. Kalau dia mengambil kapasitas lebih banyak, biasanya e, harga di bawah di bawah 2000-an. Biasanya sampai ham, sampai harga 1800, 1700, itu tergantung kapasitas banyak. Kalau sedikit di bawah 100 ekor biasanya sampai 2000 per per ekor. Nah ini eh, harga harga gurame eh, Paritas soang. Jadi eh, harga eceran ngambil banyak dikitnya itu eh, mempengaruhi harga ya, mempengaruhi harga. Karena kalau kita ngambil sedikit eh, kasihan petani juga kalau harganya cuman eh, tidak sesuai dengan kemudian, apa oksigennya kemudian packing plastiknya itu pun biaya jadi eh, harga harga agak tinggi beda dengan kapasitas pengambilan banyak ya kalau pengambilan banyak itu jelas eh, berbeda juga karena eh, sangat membantu untuk plastik dan oksigennya oke kawan-kawan dimanapun berada jangan lupa jangan lupa like comment dan subscribe nya supaya saya tetap semangat lagi berbagi informasi di seputar dunia ikan ya kawan-kawan semua. Nah ini eh, harga harga ikan gurame terbaru saat ini ya dari harga dari ukuran jari kemudian ukuran eh, jempol atau bensol silet dan kemudian dua jari itu harga-harganya sudah saya sebutkan di depan jadi kawan-kawan eh, biar tahu harga masalah eh, bibit ikan gurame jari 800 sampai 900 harga ecer ya kapasitas mungkin pengambilan dikit itu emang agak mahal. Kemudian untuk eh, jempol itu sekitaran 1100 sampai 1200. Kemudian ukuran eh, silet itu eh 1300 sampai 1500. Kemudian untuk dua jari itu eh harga 17 sampai eh 2000 tergantung kapasitas pengambilannya berapa Sekarang kawan semua dimanapun berada tetap semangat semoga sehat selalu dan dimudahkan jalan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih yang telah menonton video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh